Assalamualaikum semua. Okey. Dalam video ni cikgu nak bagi nota tambahan untuk semua. Okey. Iaitu kaedah darab silang, di mana penggunaan kaedah darab silang ni adalah sangat penting dalam bab 2. Okey. Kita tengok eh. Okey. Ini adalah contoh soalan. Okey. Selalunya kita kira satu-satu kan, macam ni. Okey, x taruh dengan ni, jadi x kuasa 2. X taruh dengan 9, jadi dia tambah 9x. Lepas tu negatif 4 taruh dengan x. Lepas tu negatif 4 darab dengan 9. Negatif 36. Okay. Selalu kita kira manual macam ni kan. Okey. Jawapan dia x kuasa 2. Yang ni kita boleh tolak. 9 tolak dengan 4 jadi positif 5x. Tolak dengan 36. Okey, ini jawapan untuk pengiraan manual. Okey, kalau kaedah darab silang, okey, kita buat macam ni eh. Ni. Okey. Kita tak kisah benda punya. Jap. Okey, cikgu buat macam ni. Okey. Tulis dulu dekat sini darab. Dekat sini darab. Lepas tu dekat sini tambah. Okey. Tulis je perumah dia macam tu. Lepas tu kita tulis balik yang ni. Ni. X ni dekat atas ni. Lepas tu x yang sebelah ni pula dekat bawah ni. Okey. Kalau dia positif, so kita just tulis macam ni lah. Tak perlu tulis positif tu. Okey, lepas tu kita letak yang negatif 4 dekat sini. Sebab dia kawan, so negatif 4 ni dia kawan dengan x ni kan. Lepas tu dekat bawah tu positif 9. Okey. Next, apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita darabkan ni. Ni darab ni. Ada simbol ni kan, simbol darabkan. So kita darabkan dia. Yang ni kita darabkan ni. X darab dengan X, jadinya X kuasa 2. Okay. Lepas tu kita darab pula yang ini. Kita darab yang ini. Negatif 4 darab dengan 9. Jadi dia negatif 4 darab dengan 9. Jadi negatif 36. Okay. Lepas tu dah dapat yang ni, apa yang kita kena buat lepas ni adalah x ni, x yang pertama ni, yang ini kita darabkan dengan 9. Yang ni darabkan ni. Okay, kita tulis dekat, tulis dekat sebelah ni ya. Jawapan kepada x darab dengan positif 9 adalah 9x. Lepas tu x yang kat bawah ni darab dengan negatif 4, jadi dia negatif 4x. Okey, dah dapat macam tu. Jadi kita kena tambah 2 ni. Nampak tak simbol tambah ni kan? So negatif 4x kita tambah
ditambah dengan 9x, jadi berapa? Negatif 4 tambah dengan 9x jadi 5x. Okey, kita susun cebalik semua tu. X kuasa 2 tambah dengan 5x tambah dengan yang ni. Okey, x jadi gua bagi nampak eh. Lepas tu tambah dengan 5x tolak dengan 36. Okey, sama tak dengan yang ni? Sama kan? Okey, yang ni adalah, yang ni adalah kaedah darab silang. Yang ni kaedah biasa, yang ni kaedah darab silang. Okey, next. Okey, kita terus buat untuk darab silang eh. Okey, kita buat tepi ni. Okey, kita buat jadual dia macam tu. Lepas tu tulis je darab ke sini, darab ke sini. Lepas tu tu tambah. Okay, first kita kena buat ini dulu. Kita isi 5k. Lepas tu yang ni 6k. Tu baru yang negatif 3. Jadi ni negatif 1. Okey, kita abaikan dulu yang ni. Kita abaikan dulu. Kita kira dulu yang dalam kurungan ni. Okey, first yang apa yang kita kena buat adalah darab dulu 5k darab dengan 6k. Jadinya 30k. Okey, lepas tu darabkan negatif 3 darab dengan negatif 1, jadi dia 3. Okey, dah dapat macam tu kan? Okey, 3. Okey, lepas tu kita darab silang 5k darab dengan negatif 1, jadi ni negatif 5k. Lepas tu 6k darab dengan negatif 3, jadi negatif 18k. Okey, lepas tu last kali apa yang kita kena buat adalah kita tambahkan ni. Okey, tambahkan. Jadi negatif 18 tambah dengan negatif 5, jadinya negatif 23. Okey, okey, kita tulis je balik ke sini. Yang ni sebab kita darabkan, jadi dia k 30k kuasa 2. Okey, 30k kuasa 2 tolak dengan 23k tambah dengan 3. Ok, dapat yang ni untuk kurungan. Lepas tu baru kita add on kan yang ni, negatif 13k. Ok, kita buka kurungan dulu. 30k kuasa 2 tolak 23k tambah 3 tolak 13k. Ok, lepas tu 30k kuasa 2 yang ni, yang ni negatif 23k ni kita boleh tolak dengan negatif 13 tu, jadinya negatif 23 tolak dengan 13 akan jadi negatif 36k tambah 3. Okay, dapat macam tu je. Terima kasih.